Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi berkah buat kita semua dan juga manfaat bagi orang lain. Kata orang kalau enggak kenal maka enggak sayang, ya kan? Kenalanlah kita ya. Ya, sebelumnya kenalkan, nama saya Tika Ermita Wandari. Kesibukan saat ini kuliah di pasca usul Insyaallah Teragitesis. Dan apa ya, kampung warna ini sebenarnya inisiator juga sih dari RBM itu. Mudah-mudahan bisa nantinya berjalan dan kita bisa menjadi bukan cuma hanya sekedar relawan tapi bisa jadi sebuah keluarga ya, kita sih. Oke, kita kenalan dari mana dulu? Oke, saya Tika, sebelah saya ada siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amsi, biasa dipanggil Amsi atau Sam, biasa nama lapangannya Sam. Saya di sini sebagai inisiator kampung warna, lebih fokus ke sekretarisnya. Kesibukan cari gara-gara sama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Trio. Kesibukan saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Medan. Di sini saya juga sebagai inisiator di Rumah Belajar Medan dan di Kampung Warna saya diamanahkan sebagai humas. Harapan saya kedepannya untuk event Kampung Warna ini semoga bisa berjalan dengan lancar, bisa terselesaikan dan juga bisa menyalurkan amanah-amanah dari orang yang telah donasi ke Kampung Warna ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Yafi. Saya dari komunitas Mitsubishi Eternal. Kesimpulan saya mau naik ke komunitas Mitsubishi Eternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sidik. Kesibukan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Fasik, biasa dipanggil AA. Kalau kesibukan saat ini masih ya biasa mendidik anak-anak alias masih guru swasta, dan di sini saya sebagainya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan lainnya selain sebagai mahasiswa, saya juga brand ambassador kampusnya Wardah.